Pisahin gimana sih? Ya maaf bang, tadi saya lagi. Tadi ini kok ditumpahin? Kerja yang benar. Jangan kayak gini. Astagfirullah, maaf bang, tadi saya lupa masukin kardus. Maaf, maaf. Ya ampun. Enak banget. Dek. 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 Iya. Sini, Dek. Bikinin kopi, Dek. Dek. Apa? Mas, bikinin kopi. Kopi kan habis. Habis? Iyalah. Yaudah, teh aja sana. Tehnya kan juga habis, Mas. Lah, kok habis? Buahnya kemarin habis beli. Jangan kamu tahu sendiri. Orang tua kamu suruh sama adik kamu tuh yang punya anak juga itu. Ya. Udah ngabisin. Gak mau beli lagi. Gak ada sisa gitu? Ya gak ada lah. Orang-orang tua kamu juga ngopi teh. Terus itu ngeteh mulu. Ya habis kan lama-lama. Ya kali ada. Berarti gak ada minuman sama sekali? Ya gak ada lah. Tahu gak mas? Itu capek mas. Ya sabar dek. Sabar-sabar mulu mas. Dari dulu kayak gini. Dek, sabar ntar kalau gak sabar ceknya hilang ini loh, luntur ntar. Halah, udah mas, mending pijetin aku aja nih. Iya nih, aku pijetin. Ya udah, aku capek tau. Iya dek, mas juga kasihan liat kamu. Setiap hari kerja bersihin rumah terus. Ya iyalah mas, kalau enggak siapa lagi coba. Terus aku juga baru selesai lagi, cucian banyak banget, piring juga banyak banget, gara-gara nyuci. Nyapu, ngepel, terus balik itu bersihin rumah kotor banget. Coba kalau nggak ada aku, gimana? Tuh si ya, anaknya si, atau siapa yang adik kamu tuh nggak pernah ngapa-ngapain? Ya udah, itu kan tanggung jawab kamu juga. Ya mas, ya iya aku terus mas. Kan dia ada, kenapa harus ya, aku sih. Coba? Mas harusnya ngertiin aku, bukan lagi hamil muda mas. Iya deh, mas paham kok, mas juga tahu. Ya tahu mas, kan aku lagi hamil, gak boleh capek-capek. Kenapa harus aku semuanya ngelesain? Gimana sih mas? Gak pada ngertiin deh. Iya deh, yaudah ntar malam mas bicarain kok. Gak usah malam, sekarang aja napa? Nih mas, kalau lebih cepat lebih baik. Iya deh. Ngerti malam juga. Iya deh. Yaudah bilang. Yaudah mas, bilang sekarang aja ya. Iya. Pak. Iya nak, ada apa nak? Sini pak. Ada apa sih nak? Boleh mau ngomong sama bapak. Rin di mana pak? Di dalam nak. Rin, sini Rin. Kakak mau ngomong sesuatu Rin. Rin. Iya ada apa? Duduk dulu. Jadi gini pak. Ada apa sih nak? Istri aku tuh ngeluh ke aku, katanya dia tuh kecapean. Dia tuh kan sering ngepel rumah, nyuci baju, sama masak. Dia kan lagi hamil pak. Jadi ya masa semua itu dikerjain sama istri aku. Lah kamu jadi suami itu gimana? Bang, ngurusnya tapi aku gimana? Juga bantuin istri abang kok. Aku itu udah tanggung jawab kok pak. Tapi ya mungkin kan dia lagi hamil, jadi ya gak sensitif sedikit lah. Jadi gini pak, aku ada rencana. Gimana kalau bapak sama Reni keluar aja di rumah ini pak? Hah? Maksudnya gimana bang? Maksudnya kamu ngusir bapak? Enggak gitu pak, maksudnya itu bapak sama Reni tinggal di itu, di apa tuh gudang sebelah. Maksud abang gimana? Abang ngusir saya sama bapak? Enggak ngusirin, cuma suruh pindah aja kok ke gudang sebelah. Nih Rin, aku tuh pengen istri aku tuh udah bahagia. Aku pengen yang terbaik buat istri aku. Loh, kok yang terbaik? Berarti abang cuma sepihak doang dong ya. Ini kan rumah bapak sama rumah saya. Loh, kok jadi bahas gitu sih? Jadi bahas warisan? Nah aku berantem sih, nak. Nih, waktu abang nikah dulu kan abang jual tanah 10 hektar. Tapi kan sisanya buat sekolah anak kamu. Kamu lupa?
Aku bantuin kakak dong. Ya bang, jangan gitu bang. Masa bang ngusir saya sama bapak? Kok kalian jadi berantem sih? Kalian berdua itu kan anak bapak. Ya ini, abang gak mikir. Masa abang ngusir bapak? Kan bapak udah tua, abang gak kasihan sama bapak. Harusnya kamu yang mikir dong. Kamu gak kasihan sama istri kakak. Bapak juga gak kasihan. Ya kakak gimana jadi kepala rumah tangga? Harusnya itu lebih tegas bang. Udah deh, pokoknya kalian keluar. Udah, jangan berantem. Udah deh pak, orang si Rini ini dia ngeyel terus pak. Tinggal pindah aja kurang sebelah. Nih pak, masih kita diusir pak. Nah, bapak kan udah tua nak. Kalian jangan berantem seperti ini nak. Ya boleh. Udah makanya bapak sama Rini sekarang pindah aja. Abang jangan kayak gitu dong bang. Kamu berani sama kakak? Ya pokoknya ini ada apa ya ribut-ribut? Ini loh, si Rini malah bahas tentang warisan terus mereka gak mau pergi. Ya udah mas, kalau kalian gak mau, mending kita aja yang pergi. Biar bayi kita jadi gelandangan mungkin. Tuh, denger gak pak? Jangan gitu. Terus gimana? Ya udah kalau kayak gitu, saya sama bapak aja yang pergi dari rumah ini. Nah gitu dong, ini tadi. Gak usah diberut kayak gini kan. Ya. Lagi bapak juga suka-suka aja tuh mau aja pindah. Kamu yang bener ya. Iya pak, gak apa-apa, kita pergi aja pak. Yaudah deh, buru. Beres-beresin barang-barang. Yaudah, aku ikut Rini aja ya. Iya. Yaudah yuk pak. Yaudah, sana. Udah, belum pergi deh. Udah, sana pergi. Lama banget sih. Nih, ketinggalan nih. Punya cucu bapak tuh. Bodo amat. Pak, bapak gak apa-apa. Udah bang pergi, jangan di sini. Malu lihat tetangga. Gimana sih kasar banget sama orang tua? Gak apa-apa, gak apa-apa nak. Bang. Rin, sini nak. Bapak kenapa pak? Bapak mikirin kakak kamu Rin. Udah pak, bapak jangan mikirin abang ya pak ya. Kan udah ada saya yang rawat bapak, yang penting bapak sehat ya pak ya. Iya Rin, tapi seharusnya kakak kamu juga rawat bapak Rin. Udah bapak gak usah mikirin abang. Udah bapak istirahat aja ya biar cepat pulih. Saya mau cari uang dulu. Iya nak. Ya nanti kamu, bapak dijagain sama Elga. Kamu hati-hati ya nak. Iya pak, makasih ya pak. Elga, nak. Iya bu. Sini, kamu jagain kakek dulu ya. Ibu mau cari uang dulu. Iya bu. Cuk. Ya Allah. Aku minta tolong ya Allah. Dia nggak mau ngurusin bapak ya. Dia lebih peduli sama istrinya. Ya ampun, mirip segitu. Dari tadi ngapain? Tadi saya ngurusin bapak. Ini aja kan alasan kan? Ya enggak kan, bapak lagi sakit. Iya mbak, tuh kerja tuh jangan malas alasan. Ada apa sih deh? Tuh, diambilin. Ada apa sih? Malas kayak gini. Masa ya baru berangkat kayak gini? Oh. Baru dapet segini lagi. Jadi kayaknya gini kerjaan kamu Rin, males-malesan. Ya enggak kan tadi saya ngurusin bapak bang. Bapak diurusin terus. Ya orang lagi sakit ya kita harus kerja merawat. Kerja yang benar, gak usah ngurusin bapak. Ambil duluan, nanti tuh mau diambil barangnya. Coba. Ya ampun mas. Nih, lihat nih. Masa gak usah berdapet segini. Kamu itu dipisahin ini kardus sama itu dipisahin gimana ya, sih? Ma, abang, ya maaf bang, tadi ya, saya lagi. Tadi ini kok ditumpahin? Kerja yang benar. Jangan kayak gini. Astagfirullah. Maaf bang, tadi saya lupa masukin kardus. Maaf. Ya ampun.
enak banget. Pansan di rumah miskin terus. Ya iyalah orang dia malas-malasan gitu, Mas. Makanya kalau kerja yang benar, ini otak dipakai. Kok kamu kayak gitu sih, Bang? Itu nih, Bapak. Ini lagi. Itu Bapak lagi sakit, Bang. Ya bukan urusan aku lah. Kamu yang jaga. Ya iyalah. Buru ini dimasukin, nanti mau dibawa pengepul, tau nggak? Buruan! Ini dimasukin! Ini! Bu Dek, udah! Jangan sakitin ibu aku! Ini ngapain sih? Anak kecil kesini! Eh, kamu pergi aja deh, jangan nungguin ibu kamu kerja! Iya, kamu nggak usah kesini! Kamu pulang udah aja, pergi pulang! Udah pergi sana! Jangan ganggu! Udah sana pergi! Udah kerja lagi? Enak bener! Nah, kerja buruan! Tapi Bapak lagi sakit, Bang. Ya udah, biarin aja. Tinggal waktunya aja kali. Udah Abang dipikirin. Jangan kayak gitu, itu kan orang tua kita, Bang. Ya siapa suruh nyusahin terus? Udah, Bang, biarin aja. Udah, itu selesain semua pokoknya. Ini diambil. Masuk di situ. Jangan salah kayak tadi. Buruan, jangan malas-malesan gitu. Semangat dong. Pada sama Bude kok tega banget sama ibu. Ibu diperlakuin kayak gitu sama mereka. Aku janji aku bakal jadi orang sukses. Biar ibu bisa bangga sama aku. Biar ibu gak direndahin lagi sama mereka. Ya Allah, kabulin doa ibu biar aku jadi orang sukses. Amin. Nak, kamu serius mau ngelanjutin sekolah? Iya, Bu, serius. Aku pengen banggain ibu biar aku jadi orang sukses, Bu. Ya, makasih ya niatan kamu buat bahagiain ibu. Walaupun ibu cuma bisa cari uang dari hasil recehan kayak gitu, tapi ibu bakalan semangat buat nyekolahin kamu kok. Iya, Bu. Nanti kamu di sana ngekos. Biar nanti ibu yang transfer uang buat kamu ya. Iya, Bu. Tapi kamu kalau misal udah sukses jangan kayak Pak Ade kamu ya. Pokoknya kalau kamu sukses harus tetap rendah hati. Iya, Bu. Jangan sombong ya, Nak. Harus selalu sedekah juga. Iya, Bu. Kamu di sana nggak usah ngurusin ibu, nggak usah mikirin ibu sama kakek. Kakek udah jadi tanggung jawab ibu ya. Iya, Bu. Ya udah sekarang kamu mandi, terus kita langsung pamit sama Pak Ade sama Budi. Iya, Bu. Iya, Bu. Aku mandi dulu ya. Ya Allah. Semoga anakku bisa sukses. Biar bisa meninggikan derajat orang tua. Satu bukan lagi. Sira dulu kali ya. Nah ini ada Bade. Aduh, sampai juga. Bang? Lah. Kalian ngapain kesini? Mas, Gimau minjem uang tau mas ke kita. Oh, kalian kesini minjem uang? Enggak, nah, jadi iyalah. Jadi gini loh bang, ini ngapain coba kalau gak kesini minjem uang? Kayaknya sih iya, pastinya minjem uang dia mah. Ya iyalah. Enggak bang. Terus ngapain kesini? Ini bang, ponakan abang Elga mau kuliah kedokteran. Hah? Serius? Kedokteran? Anak kayak dia ini yang cupu, culun ini mau kuliah kedokteran. Ibu nggak usah ngimpi. Rin, nggak usah ngimpi deh Rin. Anak kayak dia ini masa kedokteran sih? Ya kan, itu jadi pembantu Rin. Iya kan usaha, siapa tahu bisa jadi orang sukses. Masa depan anak kan berbeda-beda bang. Sukses dari mananya? Kalau miskin-miskin aja ya nggak? Udah anak itu gak jadi dari orang tua, kalau orang tuanya miskin ya anaknya miskin aja, gak bakal bisa sukses. Betul tuh. Iya enggak? Tapi kan saya ada uang buat daftarin sekolah. Pergi aja bu, kan aku juga. Tuh pergi aja tuh, anakmu aja tahu kok. Udah sana pergi.
Permisi, Bang. Udah, enggak usah kuliah-kuliah deh. Udah pergi aja deh. Buruan pergi. Anak kayak gitu mau kuliah. Iya, kuliah. Udah, masuk ke rumah aja deh. Udah, ya, Mas. Enggak mungkin masih jadi dokter. Ibu, 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 aku pulang, ibu. Ya Allah, Elga, ini kamu beneran? Iya, bu. Ayo, bu, ke rumah Pakde sama Budep. Ini kamu pakai ini, udah jadi dokter, nak? Iya, bu. Ya ampun, selamat ya, nak. Ibu senang banget. Ayo ke rumah Pakde sama Budep. Iya. Aku mau buktiin sama Pakde. Kalau aku bisa sukses juga, aku juga mau ngambil hak waris apa yang seharusnya ibu miliki. Ayo, bu. Nak. Pakde. Pakde. Pakde, Bude. Pakde. Siapa sih? Siapa sih, Mas? Rin, anak kecil. Bapak bayi. Bujanya gitu. Emang sekarang 17-an ya karena hafalannya? Enggak. Ya ampun. Sekarang mau jadi dokter. Beli di mana sih? Dokter? Ah, ya nggak mungkin. Nggak mungkin banget lah, Mas. Nyewa di mana tuh baju? Berapa per harinya atau per bulan berapa itu? 50.000 kali. Tadi, Bude. Apa? Sekarang udah jadi dokter beneran. Mana buktinya coba? Dokter gadungan maksudnya. Ntar aku laporin polisi gimana? Ini kartu identitas aku. Hah? Hah? Beneran? Iya, Mas. Tadi aku lihat beneran. Kok bisa? Tahu, Mas. Kayaknya dia bisa jadi dokter. Malu banget. Pakde, Bude, aku kesini sama ibu karena mau ngasih tahu Pakde sama Bude kalau aku itu bisa sukses berkat doa ibu. Dan sekarang aku mau ngambil hak-hak ibu. Rumah ini atas nama ibu, jadi ibu yang berhak tinggal di sini. Pakde, Pakde inget nggak? Dulu Pakde pernah berhutang sama almarhum ayah saya. Pakde berhutang 20 juta, ya kan? Tapi El, uangnya udah buat beli motor sama Pakde. Terus, ini kuncinya, yaudah, Pakde balikin aja ya. Tapi anggap rumah kita nggak jangan. Anggap aja utang kita lunas ya, tapi rumahnya jangan ya. Iya. Ntar kita tinggal di mana? Apalagi aku udah punya anak. Tapi kan, ini rumah ibu. Pakde kan bisa kerja, bisa cari uang buat beli rumah. Pakde, hutang tetap hutang. Pakde harus bayar. Iya. Udah. Kita Rin, minta maaf ya. Al, Pakde sama Bude minta maaf ya. Iya, Pakde. Iya, Rin, aku minta maaf kamu ya. Iya, udah jahat. Iya, udah, Hina. Anak kamu juga, Rin. Mbak. Yeah.